Secara resmi, saya nyatakan dimulai. Serangkaian kegiatan Dharma Sabah Philips Festival kedua, yang sekaligus acara ini ada dalam rangka juga kita menyambut, menyongsong peringatan yang ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan dulu. Berbagai upaya kita lakukan dalam rangka kita mendorong dan menumbuhkan perekonomian masyarakat di desa. Berbagai upaya yang dilakukan termasuk bagaimana kebijakan pemerintah pusat, yaitu bagaimana membangun dari pinggiran. Hari ini kita bersama-sama disuguhkan oleh masyarakat, khususnya oleh Desa Dharma Sabah, penyelenggaraan kegiatan Dharma Sabah Philip Festival kedua. Dan ini menunjukkan bahwa Dharma Sabah sudah melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, yaitu membangun desa dalam berbagai event seperti apa yang dilaksanakan pada sore hari ini.